Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya akan nge-review salah satu produk dari Kimi yang tipenya 1997. Produk baru dari Kimi ini punya tipe dua macam, 1996 dan 1997. Nah, yang saya akan review ini tipe KM 1997 ya guys. Oke, seperti ini dia kemasannya. Untuk harga yang ekonomis, untuk saya sih cukup bagus ya untuk harga segitu ya, dengan harga 500 ribuan di online. Ini kapasitas baterainya 2000 mAh dan masa pengecasannya 1,5 jam dan 210 menit untuk pemakaian. Ya. Nah, seperti itu. Ini terlihat dari sampingnya, ini ada model dari anunya metal, dari bodinya metal dan lepernya 4, levernya dan untuk chargernya. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung saja buka guys, seperti apa barangnya. Ya, ini dalam untuk kemasan dalamnya. Nah, ini tampilan dari Kimi tipe KM 1997 ya. Beda lagi, memang dia sama mirip dengan 1996. Saya akan review ini 1997. Ya, ini perbedaan dari 1996 dan 1997. Kalau 1997 dia punya lampu sensor aja. Ketika kita nyalakan dia akan berwarna biru. Kalau yang 1996 nih dia punya lampu LCD petunjuk baterai ya, seperti itu guys ya. Ini ada lampu sensor dan LCD. Itulah perbedaan dari kedua tipe KM 1996 dan 1997, terlihat sama guys. Nah, ini untuk kalian yang mau order yang dua tipe nih, bisa kalian cari di online shop. Dan seperti ini dia. Barangnya ini cukup lumayan bagus sih buat saya ya. Bagi saya ini sangat istimewa dengan harga yang sangat murah sekali. Ini dia ada pelindungnya. Nah, untuk semua mesin clipper tuh pasti ada pelindungnya. Ini lepernya dia punya ketukan.
Ya, seperti ini nih yang terlihat lampu sensornya untuk tipe 1997 nih. Semuanya bodinya dari metalik dan dari blade-nya juga nggak terlihat begitu biasa-biasa sih. Hampir mirip sih dengan blade wall. Ya, dari bodinya juga hampir terlihat sama, cuman ada perbedaan sedikit. Ya, dari bautnya, kalau wall 1999 tuh bautnya di tengah, yang di depan. Dan kita apa aja isinya? Charger. Chargernya untuk charger ya 12 volt. Ada attachmentnya. Ini untuk attachmentnya ini dia punya 4 macam ya, dari 1 2 3 4. Cuma 4 aja dia. Ya. Itu aja sih guys. Dan selanjutnya ini ada kuas untuk bersih dan oil ya. Itu aja sih guys, perlengkapan dari Kimi 1997 ini cukup bagus lah. Dan seperti apa dia, kita bisa ngatur dari levelnya ini. Dia getarannya, powernya lumayan untuk getaran, cuman agak berat sedikit. Ini kita bisa atur levelnya ini nih. Dia punya ya seperti ini guys. Baguslah buat saya. Bagi saya ini harganya cukup murah. Ada petunjuk, buku petunjuk. Ya. Itu aja sih guys. Kita dari cara pemakaiannya. Oke guys. Cukup untuk nge-review dari tipe KM 1997 ini. Itu aja yang bisa kita review dulu. Untuk pemakaiannya nanti kita coba. Kita belum tahu gimana dia dari powernya dan blade-nya, dari ketajaman pisaunya. Nanti kita akan nge-review lagi bagaimana performa dari mesin Kimi 1997 ini. Oke, guys.